Doa pagi, lembutkanlah hati kami dan bersihkanlah dari segala amarah, dendam, dan kebencian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, syukur berlimpah kami panjatkan kepada-Mu atas rahmat, cinta, dan pengampunan yang telah Engkau anugerahkan pada kami hari demi hari. Engkau tidak pernah mengingat-ingat dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon ya Yesus, dengan segala kerendahan hati, bukalah hati kami agar embun kasih-Mu melembutkan hati kami yang keras ini, sehingga akar-akar kejahatan di dalam hati kami dapat dicabut, dan kami dapat berdamai kembali dengan-Mu, serta meninggalkan cara hidup kami yang lama, karena hingga saat ini masih banyak akar kejahatan di dalam hati kami yang tertancap kuat, yang membuat kami kehilangan kasih kepada-Mu dan sesama, yang kerap membuat kami terpisah dari cinta kasih-Mu dan berlaku tidak setia kepada-Mu. Kami menjadi pribadi yang lebih mudah marah, lebih cepat menaruh dan mengawetkan dendam di dalam hati, ketimbang menaruh dan mengawetkan kasih dan pengampunan. Kami tidak lagi bertekun dalam doa dan tidak berbuat baik. Ampunilah kami ya Yesus, karena apa yang kami lakukan jauh berbeda dari apa yang Engkau kehendaki. Sadarkanlah kami dan tolonglah kami ya Yesus, agar kami mampu mengubah hidup kami dan mulai mencabut akar kepahitan yang ada di dalam diri kami satu persatu. Ya Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami mampu menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kami, agar perkataan kami aman terjaga, santun, dan tidak menyakiti orang lain. Jauhkanlah kami dari kebiasaan untuk berkata bohong dan mengeluarkan kata-kata manis yang penuh tipu muslihat. Semoga dengan bantuan rahmat dan cinta-Mu, kami mampu mencabut semua akar kepahitan dari hati dan mulut kami, serta mampu kembali membina hidup yang baru di dalam Dikau. Ya Yesus, biarlah mulai saat ini, kata-kata yang keluar dari mulut kami hanyalah kata-kata berkat yang mendatangkan keselamatan bagi diri kami dan sesama kami, bukan kata-kata kutukan dan fitnah yang menjatuhkan serta mencelakakan orang lain. Ya Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hari ini, dan di dalam nama-Mu kami mulai hari ini. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Patahkanlah segala niat jahat orang lain yang ditujukan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, sebab Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Thank you.